Assalamualaikum dan selamat okeylah selamat petang dan 2:30 petang. Okey, so hari ni seperti yang dijanjikan setiap hari Jumaat kita ada talk show bersama Store Kids. Okey, so hari ni of course lah you ada tahu sebab you nampak dekat depan tu gambar itulah gambar seseorang. Okey, itu ialah kita punya Store Kids Diamond di Sarawak. Nama dia ialah Aisyah. Okey, so kalau nak tahu Ika borak apa dengan dia, tanya soalan apa. So, mana team next sebab bukan tak silap lah. Stokis Diamond ni, Aisyah ni, nama team dia ialah team next NAD. So, kalau mesti orang tertanya NAD tu stand for apa semua. So, kalau nak tahu, you kena bersama Ika dengan dia lah. Kita tanya soalan semua dia. So, mana team next say hi sikit kat Ika. Cepat-cepat say hi, nak tahulah. Okay, so yang baru masuk ni, hai semua. Okey, hari ni hari Jumaat. Okey, kena berdoa lah untuk korang semua yang mana masuk live FB hari ni. Ika doakan semoga anda murah rezeki, dipanjangkan umur. Kalau anda seorang business woman, bisnes anda meletup-letup dan boleh sampaikan manfaat kepada semua orang. Okey, yang penting jangan give up. Okey, alright. So, mana tindak ni cepat say hi ni sebab leader awak akan berborak dengan Ika ni. Walaupun di Sarawak, tapi kita tetap juga bolehlah dengan dia, okey? Okey, atas sikit kamera tu ya. Okey. Alright. So, hai. Amin. So, hai ada masuk Rebecca, Aisyah pun ada masuk. Okey. Sebenarnya Ika nak bagi tahu lah kami dah buat Zoom ni semalam. Okey. So kalau nak tahu apa yang Ika dah borak dengan bersama Stokis Diamond ni, okey, Ika nak tunggu view dulu. Supaya barulah kita boleh mainkan bukanlah video conversation pula. Apa tu orang kata, talk show tu lah. Banyak gila Ika tanya soalan dekat dia. Dalam 13 juga aku ada soalan-soalan yang tak ada dalam skrip pun Ika tanya juga. Sebab kisah dia beri inspirasi tau. Mesti Ika dengar ni pun inspirasi after lagi you also kepada dia punya team. Dan juga mana-mana yang masuk tak kisah team mana-mana, anda boleh jadikan Stokis Diamond ni, Aisyah ni, sebab dia tak sampai berapa bulan dia dah upgrade diri dah. So kan nak tahu macam mana cara macam ni, semua ada jawapan dia dekat dalam kejap lagi lah. Okay, right. So hi team nak, wah ramai lah team dia. Okay, so hari ni Ika harap you all punya kiranya team you all ni tengok leader you macam-macam dia bagi tahu tak info. Okay, so sekejap nak tanya Amy, dah boleh start ke conversation tu? Okay, alright. So kepada semua, jangan lupa dapatkan juga, kita promote lah sekejap, jangan lupa dapatkan produk Fat Flirt. Sebab lepas ni kena beritahu awal-awal, harga conditioner sama dengan harga shampoo. Okay, so yang mana yang tak nak terlepas benda tu, nak dapatkan lagi harga lama, silalah beli sebelum bulan Ogos. Sebab bulan Ogos dia dah akan naik harga conditioner pergi ke harga conditioner sama dengan harga shampoo. Okay, so yang mana-mana yang dah habis conditioner tu tinggal sikit, belilah banyak-banyak. Okay, alright. Hai. Cepat. Sebab nak buat ni, kita nak tayangkan ni conversation Ika dengan bersama Stokis Diamond kita, iaitu Aisyah. Aisyah ni kecil molek orangnya. Orang ramai ingat dia tak kahwin kan. Dah kahwin, dah anak dua. Benda tu bukan penghalang dia untuk menjadi business woman dan plus menjadi Stokis Diamond factory. Okay, alright. So kepada semua, stay dan ke mana-mana. Ika akan inilah nanti you akan nampak Ika bersama dia. Banyak gila soalan Ika tanya dia. Harap you ada yang cakap kat rumah ataupun kat office, ambil buku nota tu. Ambil take note yang mana-mana yang boleh menjadikan inspirasi kepada you. Yang mana mula-mula baru nak berjinak, yang orang cakap dalam dunia bisnes ni. Okay? Alright. Hai. Okay lah. So, hai. Terima kasih yang mendoakan Ika. Ika mendoakan kepada anda juga benda yang sama. Okay? So, kita boleh start dah, Amin. Okay, let's go. Hai. Assalamualaikum, Aisyah. Hai Kak. Waalaikumsalam. Sehat. So, orang Sarawak pun sehat. Orang Sarawak macam mana? Sehat tak kat Sarawak tu semua? Sarawak sehat, bersemangat. Cuaca kat Sarawak okey, panas ke hujan ke? Sekarang waktu kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, tapi alhamdulillah masih lagi okey setakat ni, tak terlampau panas. Okey, alhamdulillah. Alright. Okay Aisyah, so hari ni lah episode ke-6 talk show bersama Aisyah. Okay, Aisyah ialah Stokis Diamond Fat Flare, betul?
Betul. Okay, Aisyah jangan takut-takutlah. Kita cerita-cerita gitu je. Okay, alright. So Aisyah, ramai ni orang tonton kita, dia orang nak tahu Aisyah ni siapa. So Aisyah boleh tak perkenalkan diri seberingkas, nama lahir dan keturunan lah. Sebab Sarawak ni dia banyak kan, dia punya apa bangsa eh, bukan bangsa, apa kaum-kaum. Okay. Okay, nama Aisyah, full name Aisyah ialah Nur Aisyah binti Dias. Okay, Aisyah berketurunan Bidayuh. Oh, okay. Dan nama sebenar Aisyah sebelum Aisyah memeluk agama Islam adalah Isa. Apa? Isa? Nah, Isa. Oh, okay, ha, alright. Okay, so Aisyah dah berkahwin ataupun ni ke single lagi ke? Ha? Kecil okay, mulia. Aisyah dah berkahwin dan mempunyai dua orang anak. Okay, alhamdulillah. So, anak sihat eh? Alhamdulillah, anak sihat. Okay, alright. Okay, so lah Aisyah. Ni ramai tengok ni, mestilah orang nak tahu. Okay, boleh kau tanya, Aisyah bermula dengan Fat Flan ni sebagai apa? Okay. Contoh Aisyah masa Fat Flan ni daripada customer ke, dropship ke, apa status masa tu? Boleh tak cerita sikit? Okay. Okay, Aisyah mula mengenali Fatflux sebagai pengguna 2 tahun yang lepas. Aisyah ya, macam memula dari pengguna. Selepas 2 bulan menggunakan produk Fatflux dan Aisyah rasa perubahan sangat tinggi, perubahan dekat rambut Aisyah. Contoh dia macam kelemomo dan juga rambut gugur. Memang 100% nampak sangat perubahan. Jadi Aisyah pun teringin juga nak sebarkan manfaat Fatflux dengan orang luar. Oh. Okay, so Aisyah bermula dengan Fatflux ni sebagai pengguna lah. Sebab Aisyah ada masalah kelumomo dengan rambut gugur. Betul. Okay, teruk ke? Biasa-biasa? Teruk lepas, sebab waktu tu baru lepas bersalin anak pertama. Oh, okay. So Aisyah jumpa Fatflux ni dah macam orang wawalkan ke ataupun tengok dekat FB ke macam mana? Aisyah kenal Fatflux ni dekat Facebook. Waktu tu Aisyah tengah bekerja, kerja hakiki lah, biasalah kerja hakiki. Tak ada kerja, Aisyah scroll Facebook. Sekali Aisyah terjumpa salah satu posting dari sepupu Aisyah sendiri. Dia posting pasal produk Fatflux, macam posting itu menarik perhatian Aisyah. Oh, okay. Mula membeli dengan dia lah. Waktu tu dia sebagai dropship. Okay. So masa tu Aisyah beli yang serum tu lah, serum warna biru tu? Serum dengan shampoo sekali. Waktu tu promotion. Masa tu pakai shampoo lah. Okay, alright. Okay, so itulah Aisyah bermulanya. Mungkin lah dalam tim Aisyah tak tahu ke, sebab tahu dekat live ni tim-tim Aisyah mesti tengah tengok ni. Okay, so Aisyah ni bermula pada pengguna. So dia ada masalah rambut gugur, kelumomo. Bila dia dah cuba produk ni 2 bulan, lepas tu Aisyah terus jadi dropship ke atau terus agent? Okay, Aisyah terus waktu tu sebab Aisyah tengok open agent pun modal dia rendah, jadi Aisyah terus terus dah sign up ke agent terus. Okay, so Aisyah terjebak pertama kali dengan Fatflux ni sebenarnya daripada pengguna, lepas tu rasa nak sebarkan manfaat sebab benda tu dah membuatkan Aisyah masalah keluar dengan Google tu dah okay. That's why lah jadi, masa tu jadi agent berapa harga? Okay, modal waktu Aisyah sign up agent adalah RM170. Oh, murah. Okay, alright. Okay, so bila Aisyah jadi agent tu, masa tu Aisyah memang orang berbisnes ke ataupun tak pernah berbisnes? Aisyah belum lagi berbisnes untuk bisnes online ni. Sebab Fatflux ni yang pertama, Aisyah cuma jadi apa tu, sila untuk barangan-barangan macam kerja Aisyah adalah penjual macam tu. Aisyah jual perabot, jadi Aisyah ada asas sikit untuk promote dengan orang lain. Tapi untuk bisnes online, Aisyah belum ada apa-apa, apa tu, pelajari apa-apa marketing untuk bisnes okay, online. So actually Aisyah terlibat dengan FF ni actually tak adalah ilmu bisnes, tapi dengan pekerjaan Aisyah, background kerja kedai perabot, so selalu dengan customer. Dari situlah membuatkan Aisyah boleh lah kan, tapi dengan ilmu lain tak ada lah, betul? Ilmu lain tak ada. Okay, alright. Okay, sebelum dengan Fatflux, Aisyah pernah tak berbisnes lain? Waktu bisnes, tolong mak jual kuih. Oh, iya ke? Kuih apa? Tu
Tolong mak jual jual kuih, jual aiskrim, aiskrim rumah tu. Bestnya. Okay. So kalau buat bisnes tu sehari lah macam tolong tu mak ada bagi upah ke ataupun Aisyah tak ambil upah? Tak ada upah. Tapi mak memang beli barang dapur lah kira upah jugalah untuk kita orang. Mak jual kuih apa? Kita borak sikit lah. Okay. Mak dia biasa jual kuih donat dengan mihun goreng. Wah, so, sedap kuih donat. Okay, alright. So, okay. Itulah Aisyah punya. Okay. So, kepada semua yang tengah tengok ni perbualan Ika dengan Aisyah. Okay, so yang mana baru masuk. Okay, Aisyah ialah stokis diamond fat play yang yang berada di Sarawak. Okay, so banyak ni kita nak korek lagi ni. Aisyah walaupun nampak kecil molek, tapi dia bukan calang-calang lah. Okay, alright. So Aisyah, tadi pun Aisyah battle Ika, Aisyah dah ada anak dua orang kan? Okay, yeah. Macam mana Aisyah urus bisnes dengan cabaran yang anak-anak masih kecil? Betul tak? Anak masih kecil kan? Masih lagi. Yang paling muda baru 3 bulan. Ya Allah, okay. So macam mana ni Aisyah nak bagi tahu ni tipe Aisyah yang mungkin yang memang baru dapat anak ke orang di luar sana yang takut untuk berbisnes sebab alasan ni anak. So Aisyah boleh tak huraikan sikit? Gitu. Okay. Jadi jangan seperti yang memang kita dah tahu, anak tu adalah pembawa rezeki. Jangan bagikan anak tu sebagai alasan untuk kita tak dapat buat apa-apa bisnes, buat apa-apa kerja rumah. Tu salah faktor tu. Sebab kadang-kadang apa tu, anak-anak tu lah yang menjemput rezeki kita masuk. Cara so, Aisyah untuk apa tu, keluarga Aisyah sebelum, kalau bekerja, sebelum bekerja Aisyah akan sediakan semua keperluan untuk anak-anak yang tinggal dekat rumah. Sebab dekat rumah anak mak yang jaga. Balik kerja, kalau kita tak ada packing untuk tim-tim semua, kita akan fokus dengan dia. Tapi kalau kita ada packing, kita fokus packing, habis packing kita fokus dengan dia sampai malam macam tu. Okay, so Aisyah macam uruskan produk Fat Flake untuk beri kepada tim-tim Aisyah. Kiranya lepas waktu kerja lah ke mana waktu rehat kerja tu memang Aisyah cepat-cepat bungkus. Macam mana tu? Untuk packing stock memang Aisyah akan selepas bekerja. Okay, so macam mana pula cabaran untuk nak pergi ke pos laju tu ataupun orang nak ambil barang tu? Okay, untuk pos laju memang Aisyah akan packing malam sebab kita ada counter drop yang paling dekat dengan rumah. Waktu nak turun kerja pagi, just drop je. Okay, alright. Okay, so dah lala pergi kerja sambil menyelam minum air lah orang cakap kan? Okay. Yeah. Okay, dipa'amkan dah pula. Dipa'amkan nama tim Aisyah ialah tim NAD, N-A-D. N-A-D tu stand for apa? Tu untuk nama Aisyah sendiri, Nur Aisyah Diaz. Oh, okay. Alright, so boleh tak cerita inspirasi sebalik pemilihan nama tu? Kita nak tahu juga, kenapa tu? Okay, nama tu sebab Aisyah, sebab nama sebenar Aisyah adalah Isa. Jadi Aisyah pun guna nama Isa untuk nama Islam Aisyah. Jadi Aisyah rasa untuk membawa ke mana-mana nama tu adalah kebanggaan Aisyah. Jadi Aisyah singkatkan untuk menjadi nama tim Aisyah. Oh, so that's all I'm not lah. Tagline untuk tim. Okay. So nak bawa ni tim-tim yang tengah berusaha ni bersama-sama dengan Aisyah untuk berjaya, betul? Betul. Boleh tak Ika tahu berapakah bilangan dropship dengan ejen yang di bawah Aisyah? Okay, ejen untuk ejen Diamond dan ejen Go gabung sekali 34 orang. Dan dropship bawah Aisyah adalah 17 orang yang Aisyah sendiri in charge. Okay, untuk keseluruhan Aisyah ada 238 orang dropship. Banyaknya. Oh my god. So tanya kepada Aisyah, selut-selut. Okay. Aisyah dengan Fat Fleur dengan dah jadi stokis ni dah berapa tahun ya? Okay, untuk untuk bergelar stokis dalam Fat Fleur beberapa bulan, belum sampai 1 tahun lagi. Aisyah upgrade pada November 2018. Okay, alright. So hebat tu total dropship 238 eh. Tapi yang bawa Aisyah memang direct Aisyah 17 orang. Ya, 17 orang. Berapa orang tadi? Apa tu? Ejen. 34.
Oh my god. Okay. So ada tak tips macam mana nak urus dropship dengan agent ni? Sebab yelah, setiap manusia ni dia berbeza perangai dia, betul tak? So macam mana nak urus ni? Ah, banyak kepala tu, macam mana tu? Okay. Untuk agent dengan dropship, untuk Aisyah memang Aisyah sediakan satu grup untuk segala info. Siapa yang tak nampak grup tu memang ketinggalan. Jadi Aisyah memang tegas betul-betul untuk tim agar follow setiap apa yang Aisyah update dalam info. Lepas tu untuk group support, Aisyah memang sentiasa macam tegur mereka agar sentiasa ada pertanyaan apa semua ke share-sharing dalam group, dan juga untuk keseluruhan, tim keseluruhan yang termasuk dropship yang 200 lebih tu, Aisyah buatkan satu group untuk tu dalam Telegram bagi memudahkan kami orang mengenal diri satu sama lain. Oh okey, so tim Aisyah ni boleh kenal satu sama lain lah walaupun tak pernah berjumpa macam tu ke? Pernah korang buat macam hari ni, hari berjumpa ada? Gathering macam tu belum lagi. Belum lagi. Tetapi Aisyah dah buat dalam grup Telegram untuk sama-sama tukar profile picture supaya senang seseorang tu boleh tengok lah. Ya, yeah, betul tu. Okay, macam tu punya Aisyah uruskan. Okay, so waktu Aisyah layan dropship dengan agent tu, time bila? Ha, sebab ada anak ni, suami lagi, macam mana tu? Kalau waktu dekat rumah, Aisyah memang bila anak dah tidur baru Aisyah akan tengok telefon. Dan kalau waktu anak masih lagi, kalau suami ada, sebab suami ni bekerja shift. Kalau shift yang tengah suami tak ada tu, shift malam tu, Aisyah akan fokus anak dulu sehingga anak tidur, baru Aisyah akan layan segala message, WhatsApp, tim-tim lah macam tu. Okay, alright. Kalau dia suami ada, kita suruh dia jaga. Yalah, kena saling apa, bantu-membantu, betul? Okay. Sebenarnya soalan ni tak ada tau dalam ni, tapi kan nak tanya. Okay. Yalah, seorang business woman, selalu Aisyah tidur pukul berapa ya? Nak tahu ni. Sebab macam Ika ni, yelah orang duduk pejabat, more dekat komputer kan. Ika lepas Aisyah pukul 10 pun Ika dah tidur dah. So nak tahu ni orang business woman ni, pukul berapa tidur ni? Dengan Aisyah bekerja lagi, nak tahulah. Boleh tak? Sebenarnya soalan ni tak ada tapi Ika tanya. Okay. Aisyah biasa tidur dalam pukul 11, pukul 12. Okay. Untuk malam, tetapi kadang-kadang kalau nak bangun, nak susu, nak terjaga susu tu sempat jugalah tengok grup kan, takut-takut ada ketinggal semua, pukul 3, pukul 4 pun sampai ke turun kerja pun pernah juga. Ya, yeah. Okay. Kita memang dalam berapa jam tidur lah, tapi tu dah terbiasa dah. Okay, so proud lah team Nat ni sebab dia punya leader ni lah, walaupun tidur pun dia masih lagi berfikir anak-anak buah dia. Okay, alright. So, okay. Secara jujur ni, ada tak kehidupan dan ekonomi Aisyah bertambah maju selepas berbisnes bersama Fatflow? Boleh cerita sikit tak dulu macam mana, sekarang macam mana? Kenal Fatflow, walaupun bekerja masih juga minta duit dengan ibu bapa. Walaupun anak dah ada, suami dah ada pun masih juga minta, sebab belanja tu sentiasa tak cukup. Suami saja bekerja, Aisyah pun bekerja, tapi ya hujung bulan gaji baru dah nampak duit. Tengah-tengah bulan tu kena ikat perut sikit sebab kira ada anak lah macam tu. Yelah, okay. Rasa bila dah bisnes dengan Fatflow ni, bolehlah bagi duit dekat mak semua eh. Alhamdulillah. Duit, dapat support belanja dapur. Kadang-kadang seminggu sekali memang ajak mak pergi market basah tu untuk beli ikan, beli lauk apa semua supaya untuk saving lauk pauk untuk satu minggu, dua minggu macam tu. Alhamdulillah. Ika doakan Aisyah semoga murah rezeki supaya boleh bantu family ni. Banyak pahala. Okay Aisyah.
Okeylah, ni soalan yang memang sampai 6 episod pun memang soalan yang famous. Berapa sales bulanan dan tahunan Aisyah? Sales bulanan berapa, lepas tu untuk tahun lepas? Ke Aisyah tak sampai setahun lagi ya? Tak sampai setahun lagi. Just bagi tahu dulu sales bulanan dan sampai tahun ni dah berapa dah? Dah sampai bulan ni dah berapa? Boleh? Okey, dari awal tahun ni sampai ni sekarang 124K. Amin. Baru dah berapa bulan je, ya Allah. Okey, so sales bulanan selalu berapa yang memang selalu buat? Bulanan yang paling tinggi 23K. Oh, seronoknya. Tak naik. Kita nak ikut, nak follow stokis-stokis yang hebat-hebat lagi. Betul-betul. Jadikan diorang sebagai inspirasi. Inspirasi Aisyah. Ya Allah, tersasa-sasa lah. Okay, right. Okay, so bila dengar macam ni rasa macam best ni. Okay, tak apa Aisyah. Sebab hari ni hari Jumaat kan? So, kita doakan ni. Aisyah, semoga murah rezeki, buat si gempak-gempak sebelum bantu semua orang. Amin. 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 Dah soalan yang ke-11 dah. Lagi 2 soalan je. Rasa lama sekejap je. Okay. So far Aisyah seronok tak join team Fat Flow? Sangat-sangat seronok. Selain kita dapat ilmu, kalau Ika nak tahu impian Aisyah banyak yang termakbul sejak Aisyah join Fat Flow. Ya, boleh tak share kan? Apa tu impian yang selalu termakbul tu? Impian dah termakbul tu? Apa? Impian Aisyah yang pertama adalah night flight. Aisyah tak pernah lagi night flight. Okay, alright. Okay, November 2018. Itulah pertama Aisyah nak fly. Pergi MKK kan? Okay. Okay. So nanti insyaAllah naik flight lagi tak? Dah naik kan banyak kali kan? Mesti. Dan okay. Aisyah lagi, Aisyah dapat dapat aset atas nama Aisyah sendiri, iaitu sebuah kereta, dan sekarang dalam proses untuk sebuah rumah. Wow, ya Allah, seronoknya. Hai, beli rumah tu. Okay, bagus. Kereta dah boleh beli, banyak tu. Lepas ni tulis lagi impian. Kita tercapai tak? Okay. So, tanya Aisyah. Dalam masa berapa bulan, banyak dah ada beberapa impian dia dah telah tercapai. Okay. Macam kalau family support tak Aisyah? Pada mak, keluarga support tak? Ya, mereka support. Kadang-kadang kalau Aisyah macam terlewat turun kerja, Aisyah akan suruh mak yang dropkan parcel dekat Dropbox ataupun hantarkan, kalau guna bas, hantarkan pergi terminal bas untuk stok tim. Oh. Okay. Kadang mereka pun ada turun COD, tolong Aisyah. Okay, Allah, bagus. Aisyah dikunikan family yang support Aisyah, itu pun rezeki juga. Okay, Aisyah anak tunggal atau ada adik-beradik? Okay, Aisyah anak sulung. Anak sulung, adik-beradik berapa orang? Dari 4 orang adik-beradik. Okay, so macam Ika lah, anak sulung, 4 orang adik-beradik. Okay, sama kita. Okay, alright. Kita pergilah next question. Okay, dalam jangka masa 2 hingga 3 tahun lagi, apa yang Aisyah ingin impikan bersama Fat Flow? 2-3 tahun akan datang. Okay, pada 2-3 tahun yang akan datang, Aisyah nak impikan Aisyah adalah salah seorang executive partner yang pertama di Sarawak. Yang kedua, Aisyah nak sangat-sangat ada salon sendiri untuk apa tu, menggunakan produk-produk Fat Flow nanti. Lagi. Sebab Ika amin kan? Aisyah nak capai target Aisyah untuk 2-3 tahun yang akan datang, paling kurang 1 tahun 600K. Amin. InsyaAllah mesti boleh punya. So tim-tim Aisyah ni yang mana dengar ni leader nak tu, you all pun kena juga. Sebab you bawah dia, kena saling bantu-bantu, betul tak? Betul. Siapa-siapa. Apa yang leader cakap tu kena ikut. Kena apa? Trust the process. Okay? Okay, so Aisyah ada tak apa-apa, apa ni, tadi harapan lah, impian kan, nak cakap kepada apa ni, pihak HQ dan juga founder kita, ucapan.
Kan. Okey, untuk Puan Siti Mariam iaitu founder Fatfleur, Aisyah sangat bersyukur dipertemukan dengan Fatfleur dan juga Puan Siti Mariam sebab banyak membantu Aisyah merubah kehidupan Aisyah sebanyak 360 degree. Memang Aisyah tak sangka betul-betul perubahan yang mengejut macam tu dalam masa 2 tahun ni. Dan juga untuk Fatfleur dan untuk syarikat Siti Mary Resources, Aisyah doakan semoga gah di mata dunia dan mempunyai lebih banyak lagi cawangan-cawangan di setiap negeri nanti. Dan InsyaAllah, mudah-mudahan. Produk yang tinggi permintaan kita. Amin, amin. Okay. Alright, so Aisyah dah banyak dah soalan tanya ada tak Ika tertinggal check balik. Rasa Aisyah dah tak ada dah. Okay. So kepada yang tengok ni, inilah kita punya stokis diamond di Sarawak itu Aisyah. Aisyah kecil je orang dia. Rupanya dah berkahwin, ada dua orang anak lagi. So tengok dia tak ada bagi alasan pun anak tu sebagai dia punya penghalang. Malah dia kata anak tu memberikan rezeki ke dia. Tu sel dia lagi. Dia tak sampai setahun, sebulan dah cecah berapa tadi? Tak ingat dah apa? 4. Apa? 124. Okay, so kepada anda semua yang mana baru-baru join Team Fatfleur tu, jadikan mereka ni sebagai inspirasi ni. So kepada Team Nat, buat yang terbaik ni. Leader awak tu banyak tu. Bila dia berjaya, anda pun akan berjaya juga. Dia akan bawa anda bersama-sama. Okay lah Aisyah, sebelum kita berakhir, boleh tak beri sepatah dua kata buat penonton dan Team Aisyah, Team Nat? Okey, bagi yang di luar sana yang bukan yang belum lagi nak nak apa tu, nak jana income tu, seboleh-bolehnya nak ubah hidup, mulakanlah cara yang senang nak dapatkan apa tu income. Joinlah mana-mana business supaya dapat mengubah kehidupan yang akan datang. Apa tu, trust the process. Dan juga untuk tim, jangan mudah mengalah, jangan mudah berundur. Walaupun sale kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kena fokus dan konsisten. InsyaAllah result tu akan nampak. Pastikan tindakan tu yang paling penting. Ya, yeah, okay. So itulah kata-kata Aisyah, tim net ni. Okay, so Aisyah, terima kasihlah sebab sudi bersama Ika, kan, walaupun jauh tak ada masalah, kita boleh ni je. Apa tu orang kata? Ni bukan Zoom, kita boleh ni je. Okay. So Aisyah, Ika doakan semoga Aisyah dimurahkan rezeki, bisnes Aisyah meletup-letup dan boleh bantu lagi orang ramai tu, terutama dekat orang Sarawak tu, pecahkan market tu. Kan, Ika doakan semoga impian Aisyah tercapai. Okay, so Aisyah terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi tau. So Aisyah nanti kesana orang Sarawak, kesana kat family. Apa-apa pun terima kasih Aisyah, bye. Assalamualaikum. Salam. Okay, ha, itulah dia. Ha, tadi nampakkan pakai tudung warna pink, sekarang warna hitam. Ha, sebenarnya benda tu telah direkodkan sehari awal. Sebab adalah faktor-faktor dia, sebab kita tak nak macam benda tu nanti tersekat-sekat ke. Okay, alright, so yang mana yang dah masuk, yang dah masuk plan, yang stay dan nampak dan dengar, bolehlah ambil, you all dah dapatkan key point yang Tokis Aisyah berikan. Alright, so yang mana baru masuk tu, jangan risau, jangan sedih ke apa, you boleh tengok balik. So apa-apa pun, you kena ucapkan terima kasih. Hanya hari Jumaat ni, you boleh dapatkan poin-poin daripada Aisyah tu. Bukan calon-calon orang, iaitu Aisyah ialah Tokis Diamond Fatfleur yang berada di Sarawak. Okay, so kepada Team Nat, you kena support you punya leader dan kena dengar apa yang leader you cakap tu. Tadi dia ada bagi tau poin-poin tu. So make sure you kena trust the process. Okay, so apa-apa pun, you kena ucapkan terima kasih kepada you all semua yang sudi sentiasa bersama Fatfleur, yang support everyday apa ni, Fatfleur punya live. Okay, so minggu hadapan kita akanlah seperti biasa hari Senin. So kalau nak tahu hari Senin tu topik apa, kenalah, buatlah notification dekat Fatfleur tu supaya bila kami live, you dapat info. Dan Ika nak bagi tahu lagi, nak remind kepada you all, yang mana yang conditioner dia dah nak habis-habis tu, belilah. Sebab bulan 8 ni harga conditioner akan naik sama dengan harga shampoo. Okay, jangan kata sis tak bagi tahu, sis dah payung dah. Okay, rasa apa-apa, Ika ucapkan terima kasih kepada you all semua. Esok ialah Sabtu dan Ahad, yang mana-mana nak balik kampung, berhati-hati di jalan raya. Ika doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Okay, so apa-apa pun, insyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Bye.